Pertamaku bertemu, ku tahu pasti engkau berbeda. Sekejap saja aku terbuai olehmu. Tiga minggu berlalu, ku mulai merasa. Dari IG-nya Trinity, teaser video klip Kunci Hati. Sampaikan tadi bahwa acara ini sebenarnya sangat spesial buat Trinity dan Afgan, dan kami harap juga bisa spesial buat kalian semua. 2, 3 ya. Biar laku. 2 tahun kita ngerjain album ini, dan kalau dipikir-pikir ini adalah satu album yang kita kerjakan dengan sangat penuh keseriusan, penuh dengan pemikiran yang mendalam juga. Yang selalu ku tunggu, hiasi hatiku. Jadi konsepnya lucu ya, mereka semua dikasih kayak earphone gitu, wireless earphone. Jadi mereka nggak terganggu dengan noise-noise yang ada dari luar. Kan kita outdoor nih ya, jadi memang mereka bisa lebih mendalami makna lagunya dan juga musiknya sendiri gitu. Jadi nervous banget pastinya, karena memang juga kan sebagian besar ini gue yang bikin juga lagunya gitu. Jadi agak worried lah gitu, apakah mereka akan bisa ngerti yang gue maksud atau enggak. Gue bener-bener gak nyangka di lagu pertama mereka udah bakal tepuk tangan gitu. Karena lagu pertama mungkin lagu yang beda banget, lagu yang sangat-sangat tidak Afgan lah gitu. Dan ternyata banyak sekali yang mulai apresiat transisinya dari Afgan yang dulu sama jadi Afgan yang sekarang. Album yang komplit menurut saya, dan di sini albumnya jadi berasa Afgan tuh grade-nya naik gitu. Jadi dewasa banget. Inilah janjiku, takkan ku lepaskanmu. Lagu ketiga ini gue tulis sama Mark Hill, judulnya Count On Me. Basically sih lagunya benar-benar kayak slow R&B, emang agak sedikit kayak Peggy Rick ya. Terus lagunya sih bercerita tentang ya count on me lah, ketika lo bisa bilang ke seseorang oh you can count on me in every situation. Kalau menurut gue sih ini album benar-benar memperlihatkan sisi, dua sisi Afgan yang berbeda gitu. Afgan yang kita kenal dan Afgan yang ternyata punya passion music yang beda gitu. Ternyata dia bisa blues, dia R&B-nya keren, terus dia juga 90s banget ya. Aku suka banget acaranya, berasa spesial banget karena ini limited. Ya, seneng banget bisa dengerin lagunya. Ya, semoga aja cepat rilis dan Afgan sukses selalu. Yang kini telah kau buka. Kesannya pertama cukup kaget sih, karena ini beda dari konsep album Afgan yang sebelumnya dan cukup eksperimental juga. Kayak Afgan berani untuk eksplor, untuk merambah ke ranah-ranah R&B, terus ada sisi orkestrasi juga. Dan itu cukup kaget sih kalau yang denger album Afgan sebelumnya dibanding dengan yang sekarang. Kalau menurut aku sih album ini mewah karena dari segi musik, dari segi lirik, juga dari segi pemilihan ininya, pemilihan genrenya itu benar-benar beda dengan album Afgan sebelumnya. Kunci hatiku, oh,
dan ku akui hanyalah dirimu yang bisa merubah segala sudut pandang gila. Ya, tepuk tangannya boleh untuk teman-teman yang beruntung. Kuncinya ternyata adalah kunci yang cocok untuk membuka box spesial dari Kak Afga. Terima kasih Kak Afga, boleh sudah kembali. Oke, terima kasih buat semua teman-teman MD yang ada hari ini. Udah datang dari berbagai penjuru di Indonesia. Ada yang dari Bali, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Padang, dari Jawa, semuanya banyak sekali. Jadi buat appreciate banget mereka semua udah mau datang dan udah mau mendengarkan lagu-lagu saya yang terbaru. Dan juga buat semua teman-teman media, thank you so much for supporting me throughout all these years. And teman-teman fans pastinya yang selalu setia menunggu karya-karya terbaru dari gue. Jadi gue harap gue gak mengecewakan kalian. Dan semoga album ini bisa bisa menjadi album yang kalian denger terus. Saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat The Wonder, Yonder Music, yang udah mensupport adanya acara ini. Semoga kerjasama kita juga bisa terus berlangsung ke depannya juga. So thank you so much for supporting this project of mine. And jangan lupa dengerin lagu-lagu Afgan.